Assalamualaikum. Setelah kita naik kereta gantung ya di video sebelumnya, masih di kota Taif, sekarang busnya sudah berhenti di sebuah tempat. Eyang tuh masih di bus. Sekarang kita akan turun ya, turun dari bus. Nah, yuk kita turun yuk. Kita lihat keadaan yang ada di sini. Oh, ini aja. Iya, semuanya beli beda-beda. Beda. Beli kamera, terus ini semuanya harus kita beli asing. Berapa? Jadinya banyak habis duit. Oh, ini mas-mas kita, ya Allah. Masuk ke YouTube ya. Halo guys, hari ini kita jalan-jalan ke pabrik parfum yang ada di kota Taif ya. Ini dia pabriknya. Itu ada tulisan. Itu ada tulisan Rashid Al Quraisy Factory ya, dalam bahasa Indonesia ya, Rashid Al Quraisy Factory. Ini dia pabriknya. Sekarang kita lihat yuk pabrik parfum yuk. Kita lihat, mudah-mudahan diizinkan kamera ya, mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu ini peraturannya seperti apa, tapi kita masuk aja deh. Kalau misalnya nanti dilarang, ya udah kita off kan ya, kita kan orang baik ya. Ini Ayang lihat ada yang jual buah. Dua. Ini 100.000. Oh, ada buah tin? Ya, tin. Dua ini dua, lihat tuh 100.000. Ya, kayak gini. Oh, apa? Yang kita ini apa? Ini seperti katelnya, guys. Ini katelnya di sini. Dan ini apa? Bisa lihat aja ya. Lihat ya. Dari sini ya, lihat ya. Oh, ini sedang produksi, guys. Jadi gitu. Ini lagi produksi, kita lihat ya. Yang nomor 25 ini lagi produksi. Jadi ini diibaratkan ini adalah kartel, tapi ini dilarang masuk. Ada seperti ini, di situ produksinya, dan ini dia hasilnya. Masya Allah. Guys, wangi banget. Wanginya. Seperti ini ternyata ya. Itu bunga dijual. Ya, itu bunga. Oh, dari bunga ini. Dari bunga ini, Masya Allah, dikasih I love you, Anna Uhibu. Yes, aku dapat. Apa ya? Dan ini, aduh, wanginya minta ampun. Ini wangi sekali, guys, wangi sekali. Dan yang ngasihnya itu Bapak Ngemila, yang nanti akan jadi parfum. Seperti itu adalah ketel-ketelnya ya. Seperti itu ya, guys, ya. Masya Allah, ini sekali. Ampun, aku dikasih banyak, guys, senangnya, guys. Ada yang kasih bunga buat Eyang. Dan kita lihat ke sini ya. Kalau ini? Kalau ini bunga palsu ini. Ini palsu ini. Eyang nggak bisa dibohong, ini palsu ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Inilah ketelnya, guys. Seperti itu ya, gede banget ya. Ketelnya ya. Oh, ini bisa nggak masuk ya? Bisa nggak ya? Tapi ini nggak produksi, boleh ya, lihat ya. Oh, seperti ini, guys, ternyata, guys. Seperti ini, guys. Ya, seperti ini. Jadi dari bunga ini nanti jadi parfum. Betul-betul wangi banget, wangi banget. Nah, ini dia. Ini dia. Oh, ketelnya. Ini dia. Segini. Oh, satu kata sama seperti itu, Masya Allah. Dan ini. Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang kita lihat ya yang lagi produksi ya. Sekarang kita lihat yang lagi produksi. Seperti ini nih yang lagi produksi. Jadi berdua ya. Ini netes ya. Netes kayak gini nih. Netes. Nah, ya, wah, hati-hati. Wow. Terus sekarang, saya ambil semua ya dari sini ya. Oke, ini sepertinya adalah tempat untuk menimbang bunga. Sepertinya ini adalah tempat untuk menimbang bunga. Jadi ini kita lihat ya sekelilingnya seperti ini.
Kita lihat nih yang kerja ya, yang kerja bisa kita lihat dari cermin. Mereka ngapain sih? Nah, kita lihat yang kerja dari cermin. Oh, nah, seperti itu. Kita lihat di cermin. Cermin, mana ya? Seorang kerja. Ditutup banget sama dia, ditutup banget. Jadi dari cermin, nah sekarang kita sudah lihat pabriknya. Sekarang kita mau lihat tempat penjualan hasil parfumnya ya. Sepertinya di seberang situ adalah tempat penjualan parfumnya. Kita lihat ya. Top, ini Rose, ini Rose, Rose Shop ya. Ini di sini kita mau lihat ya parfum, parfum dari sini, yuk. Sekarang kita naik ya. Naik. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia nih, guys. Ini dia hasilnya dari bunga-bunga tadi, dari bunga-bunga seperti ini jadilah dia. Oh, parfum-parfum seperti ini ya. Dan ini testernya. Yang rasa ini adalah tester ya. Coba kita lihat. Nah, testernya. Mirip seperti wangi bunga yang asli nih. Wangi sekali, guys. Sekarang kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang lain. Wow, ini kita lihat. Coba yang ini. Yang ini apa ya? Ini apa ya? Tapi Rose memang enak banget. Coba kalau yang ini. Ini modelnya di kayak gini. Harganya adalah 40 rial ya, 120 nih seperti ini, guys. Wangi sekali ini. Harganya 65 rial. Yang mau coba ya, ini tester ya. Ini tester. Yang coba yang ini. Coba. Coba ya. Coba. Coba gimana sih? Kayak gini ya. Di tangannya yang ini dicoba. Nyengat, guys. Nyengat. Karena mungkin karena yang udah duluan nyobain yang rose ya. Jadi nyengat. Gak enak ya, itu agak keras. Yang ini. Nah, ini 75 nih katanya nih. Ya, kita cobain ya. Cobain ya. Yang ini, guys. Nyengat banget. Bisa buat bangunin orang bobo itu. Kalau kita semprot ada orang tidur tuh bangun dia. Tapi ini kita lihat yang ini 33 rial, ini 300 rial. Wow, ada yang 300 ya. Ini apa sih? Ini bokur. Bokur tuh tuh untuk yang kayak dupa bahasa. Oh, yang untuk dibakar ya? 25 ya? Oh gitu. Nanti dia dibakarnya, alat pembakarannya ada. Oh, ini yang dijual banyak-banyak juga di pasar yang merah-merah itu ya? Iya. Oh, guys, bokur, guys, yang baru tahu. Wih, wangi banget. Oh, bokur. Ini bokur namanya. Wangi banget, guys. Wangi banget. Ini apa sih? Ini sabun ya, natural olive oil ya. Sabun harganya mana sih? Harganya mana sabun? Kok ada harganya sih? Ini. Oh, ini sabun mawar. Oh, ini dia. Ini apa ya? Ini apa ya? Harganya 30. Rose butter. Nah, ini apa? Oh, ini parfum. Rose tobacco. Ini ya, yang coba ya, yang ini. Ini rose soalnya. Yang coba. Coba deh. No. Rose, tapi agak kuat. Tadi sudah kita lihat ya, pabrik
parfum dan toko yang menjual parfum ya, dan yang mendapatkan bunga asli dan senang banget. Memang di sini subur guys, ini ada bunga. Sampai di sini juga ada bunga. Ada bunga, di sini ada bunga. Ya, sesuatu yang langka ada di alat. Demikian guys, jalan-jalan seru kita hari ini melihat pembuatan parfum yang ada di Taif ya, ke pabrik parfum yang ada di Taif. Gimana, seru bukan jalan-jalan kita? Aduh, muka yang di mana sih? Seperti ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dong. Pakai bunga. Makasih, bye-bye.